Oke, selamat siang ya. Hari ini mau tes oke. Mesin pertama. Kalibrasi oke. Mesin gulung Spul. Oke ya, kita mau pakai frame besar. Nah, ini kita akan masukkan filenya dulu. Flashdisk lama. Oh ya, untuk pada para pelanggan ya, supaya update ke Windows yang terupdate. Oke, masuk ya. Oh, salah pencet saya. Masuk pencet sini, bukan sana lagi. Oke, kita putar. Cek area mentok apa tidak belakang. Oke, belakang aman. Oke, lancar ya. Kan kita tes jalan, perhatikan ini tanda sepatu belum turun. Ini untuk kecepatan pelan ya, kita akan pakai kecepatan yang di atasnya. Oke, lihat apakah benarnya naik. Kalau benarnya naik, kita turunkan tensionnya ya, 2 misalnya. Masih naik, kita turunkan lagi menjadi 1. Oke lah, segitu saja. Thank you.
Oke, seperti yang terlihat ya dari video dari awal sampai akhir untuk bagian tengah saya percepat ya. Oke. Ini mesin yang pertama saya tes dengan kode tersebut tuh nih. Sedangkan ini bonusnya ya. 3 buah sekoci, 20 buah spul dan 10 buah jarum. Nah. Oke, ini siap kirim. Biasanya kita kasih lihat hasilnya ya, depan belakang. Ini depannya ya halus, dan ini bagian belakangnya halus. Jadi pastikan kalau mesin bordir jalan itu depan belakangnya halus. Kalau depan belakangnya tidak halus, berarti jahitannya belum stabil. Oke. Tidak masuk. Oke, kita matikan ya dan siap kirim. Itu sesuai dengan nomor serinya, dan kenapa kita tempelkan, tunggu jalan dulu karena kita pastikan mesinnya oke, baru kita tempelin. Siap di packing, kirim.